Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman semua sesama petani sawit ya. Bertemu kembali dengan channelnya Tukang Sawit ya. Di video kali ini seperti biasa saya akan manen sawit di kebun kelapa sawit saya ya. Jadi kalau yang kebun sawit ini yang manen saya sendiri, tapi kalau yang di kebun sawit yang satu lagi itu yang manen adalah orang lain ataupun pemanen sawit saya, oke. Jadi seperti terlihat di sini teman-teman ya, buahnya seperti ini ya. Jadi yang matang baru 1-2 teman-teman ya. Ini cuma satu yang matang, satu batang. Tapi bakalnya juga udah banyak bakal calon buah sawitnya ya. Jadi tapi yang matang baru satu ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun cuma satu tetap kita panen teman-teman ya. Oke, sedikit-sedikit yang penting ada hasilnya walaupun sedikit. Oke. Jadi kita akan panen sawit, oke? Jadi terus simak videonya Tukang Sawit sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, oke? Salam tandan berduri, oke? Pegangin dulu sebentar, kok ini kok? Jangan goyang-goyang ya. Jangan goyang-goyang gini-gini kayak di situ dulu. Jadi kita akan manen buah sawit yang ini teman-teman ya, oke? Ini sebenarnya udah potong, udah putus teman-teman, tapi kejepit. Bengkok anu neng. Ya jenek kate ayah ha. Ini bengkok. Kuwi bengkok ya. Kuwi ne. Apa ya ganggu ngono kuwi ya bengkok. Saut atos. Keras. Ini ada satu. Kejepit dua sawit itu loh ya, potong satu. Nggak kejepit. Mana gantungnya ya? Baru dapat dua teman-teman ya. Kita akan cari lagi. Jadi mohon maaf teman-teman ya, karena saya ini masih permainan sawit semula, pemula. Jadi belum begitu bisa untuk manen sawit ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap berusaha teman-teman ya. Oke. Kita akan mencari lagi. Ini udah lama juga teman-teman nggak dipupuk sawitnya ya, jadi tapi buahnya masih ada seperti ini.
itu. Potong dulu ya. Hancinya tadi mana? Hancinya nggak tahu. Aku tak terima. Lali. Ayah. Apa? Kata ayah yang bengkok apanya ya? Dodos. Dodos. Kok bisa bengkok ya? Enggak tahu. Kayaknya kayaknya bengkok. Jadi saya mainnya biasa aja nih ya bersama anak-anak saya dan juga Mbah Ngantiem. Besar, hati-hati. Kita akan mencari lagi teman-teman ya.